Assalamualaikum anak-anak. Okey, hari ini kita akan buat aktiviti susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Okey, kita akan tengok gambar yang pertama. Contoh, penduduk Taman Muhibah menceriakan pondok bacaan mereka. Okey, untuk gambar yang kedua. Okey, keliling pondok Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan. Okey, ayatnya Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok. Okey, kita tulis. Okey, Rina dan kawan-kawannya kawasan keliling pondok. Okey, gambar yang ketiga. Menanam pokok bunga di tepi pondok beberapa orang penduduk. Okey, ayat yang betul. Beberapa orang penduduk menanam pokok bunga di tepi pondok. Okey, kita tulis beberapa orang penduduk okay, menanam pokok bunga di tepi pondok. Okey, gambar yang keempat. Dan Pak Cik Lukman, ayah Halim mengecap pondok itu. Okay, ayat yang tepat, ayah Halim dan Pak Cik Lukman mengecap pondok itu. Okey, ayah Halim dan Pak Cik Lukman mengecap pondok itu. Okey, gambar terakhir. Taman Muhibah dan ceria kelihatan cantik pondok bacaan. Okey, ayat betul. Pondok bacaan Taman Muhibah kelihatan cantik dan ceria. Okey, kita tulis. Pondok bacaan Taman Muhibah kelihatan cantik dan ceria. Okey anak-anak. Assalamualaikum. Bye.